Selamat datang kembali di Manu Imano Channel. Oke, kalau kemarin itu videonya kita yang San Mori uphill. Nah, pada kesempatan kali ini itu videonya adalah downhill. Jadi jika video downhill ini sudah kalian lihat, maka video yang uphill kemarin berarti sudah mencapai 350 view. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Nah, sekarang kita ini lagi turun ya, perjalanan turun pulang San Mori. Nah, yang dari atas, yang dari Cemoro Kandang itu sampai di jalan tembus tidak kita tayangkan. Kenapa? Karena jalannya pelan-pelan, guys. Dan jalannya itu super becek. Maka dari itu, karena tidak ada adegan yang seru, hanya jalan bersama, maka kita skip saja biar nggak bosen gitu loh ya. Nah, sekarang di video ini kita sudah sampai di TPR. Untuk Manu Imano ada di depan, lalu di sini ada Genju dan ada Iqbal. Kamera masih dipakai sama si Bina. Untuk yang turun ini itu lebih sedikit ya. Di sini ada LMC Rider. Oh, bukan, yang temannya si Nanang, ada si Nanang Channel, temannya si Nanang juga. Dan di depan ada LMC Rider. Untuk teman-teman yang lain yang waktu berangkat tadi tidak ada. Jadi mereka sudah pulang masing-masing ke rumahnya. Karena memang di atas tadi sangat amat dingin. Bukan dingin ya sebenarnya ya, tapi berkabut dan warungnya itu belum buka, bro. Belum buka, maka dari itu kita memutuskan untuk turun saja. Soalnya yo akan sing gunggul pasangan loh, guys. Jadi gunggul pasangan kan sakit nih, adem-adem ngono kuwi ya. Nah. Untuk jalanan kondisi turun ini bersih, tidak ada ceceran oli maupun solar gitu ya. Lalu lintas juga masih amat sangat longgar ya, masih longgar, terbilang longgar, walaupun ada beberapa kendaraan yang naik tapi masih dibilang longgar, tidak seramai pada biasanya. Sekarang di depan ini ada Cicarwo dari LMC Rider pakai NCMX. Ini kabar duka sih ya. Ini sudah mencapai 250 cc dengan radiator kulkas. Oke, dan sekarang ini ada Iqbal. Kita masuk di daerah yang ada kampungnya ya. Di sini aku nggak tahu ini kampung apa. Cukup hati-hati saja, guys, kalau lewat sini ya, karena masih ada pemukiman. Oke, kita nikmatin dulu videonya kali ini. Jadi ini ceritanya, ini si Binal ini lagi mau mencoba mengejar si Genju. Nah, ini ya, for your information, yes ya, FYI, permisi om, numpang lewat om, ini ada Jarwo. Jadi ceritanya ini, kalian pasti mengenal kan si Genju itu, kalian pasti mengenal dengan motornya yang dinamai dengan Lemon, ya kan, warnanya hijau mentereng dengan putih-putih pektai gitu ya. Nah, sekarang si Lemon ini sudah menjadi plastiknya Sunlight. Kalian ingat tidak plastiknya Sunlight ini sing hijau telek bosok peteng elek-elek kedopan ya, sebenarnya ini warnanya saya jadi koyo ngono, guys ya. Jadi hijaunya Lemon itu sudah tidak berseri-seri sekali seri seperti yang dulu-dulu ya. Jadi sudah Lemonnya ini sudah membusuk warnanya, sudah dirubah, dan dulunya itu yang memakai jubah MX King ya, sekarang dikembalikan ke OCMX atau bisa dibilang dengan Old Jupiter MX seperti itu. Nah, ini kita sudah sampai di Jawa Dipa. Ini kecepatan kita turunkan karena di sini sudah banyak pemukiman, dan di depan itu juga ada masjid ya, yang banyak pengajian biasanya seperti itu.
Nah, bagi kalian teman-teman yang tadi mencoba bergabung waktu berangkat tapi ternyata kita papasan di jalan, ya itu mohon maaf karena memang kita ini mencoba untuk mengurangi jumlah peserta ya. Karena kalau dibikin satu kloter dengan jumlah yang besar, kita senang riding sama kalian, tapi terlalu beresiko untuk sesuatu hal yang bergesekan karena yang namanya di jalan terkadang kita kemakan emosi kayak gitu-gitu ya. Nah, kita mencoba untuk mengurangi itu dengan mengurangi jumlah pesertanya. Lebih baik dibikin satu kloter, dua kloter seperti itu. Itu kan untuk mengurangi saja gesekan. Jadi gitu guys. Jadi kita memang berangkatnya on time pagi sekali tadi. Tak lupa kita sebagai teman-teman dari One Way Faster juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman dari komunitas apapun itu kalian, dari manapun asalnya kalian, itu terima kasih sudah mau bergabung riding bersama kami dengan waktu yang ya pagi banget ya, pokoknya pagi banget deh biar mengurangi resiko-resiko di jalan seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sampai jumpa lagi di riding-riding berikutnya. Semoga nanti kita masih diberi rezeki untuk semuanya biar diberi kelancaran dalam melakukan summary kembali gitu ya.